Tolong, Pak. Dipukul. Nah, itu halo semuanya, balik lagi bareng gue, Bapak Kim. Kali ini kita akan melakukan sebuah misi mengambil barang, tapi kali ini kita berakhir dengan tragis. Momen yang langka, saudara-saudara sekalian. Pokoknya lebih bagus nih dari karak tuh. Iya nih, Pak. Kalau ada tadi Omega-nya kebakar. Kalau ada mana ya? Oh, ada tadi pesawat Omega-nya kebakar. Wah, fenomena. Fenomena itu fenomena. Oke, altitude tadi, altitude. Ini apa ya? Ini bunker ke bawah kan ya? Bukan bunker, ini pesawat Warjet. Oh. Pecahan pesawat. Oh, itu dia tuh. Shipwreck. Pesawat apa nih? Pesawatnya Freelance Starfarer? Starfarer, kayaknya kalau ada merah-merahnya gitu. Apa nih? Iya nih Pak, ini kayak yang kita kemarin ketemu di atas itu. Turun dah. Starfarer ya. Bentar, kejauhan. Deketin. Wah, kita udah turun lift lagi ya? Oke, ya udah gak apa-apa. Bentar aja. Ada saya udah turun. Masih Starfarer clear? Udah, saya panggil elevator ya. Saya pinggir. Iya, panggil. Ikut dong, saya mau deket lihat. Bentar ya, dimajuin sekalian biar deket. Baik, Pak. Ini barangnya apa sih ini? Parcel lebaran. Parcel tahun baru dong. Oh iya, parcel tahun baru ya, menjelang tahun ya, baru. Ini ada musuhnya nggak ya? Saya selalu beli di Grim Hex aja, Dustop Armor sama yang apa namanya itu satu lagi. Yang ada member left lagi. Saya barusan. Enggak, itu member left yang pesawat, bukan parcel. Pick up package. Waduh, saya mentok. Ternyata ada kaki pesawat di sini. Oh, nggak bisa ini ya? Bisa. Oh, tenang. Mana nih ke hangar atas, terus jadi sniper overwatch. Ini kayaknya di atas dia keluar. Ada dua paket ya, Pak? Ada berapa paket? Tiga. Wah, saya musuh besar nih kalau gelap-gelap begini nih. Gimana keluar? Ada itunya kan, ada kotaknya kan. Di atas kayaknya ada satu deh tuh. Ada dua malah. Lantai tiga nggak ada, harus keluarannya. Tapi kotaknya di situ. Ya ada dan tiada gitu. Oh ini Pak, saya nemu ini satu nih Pak. Okay. Ya tapi ya. Ya langsung masukin aja kita ke kapal pesiar kita. Iya, ini apa? Apa drugs? Mantap. Let's get high. Let's get high. Mana? Saya udah dapat satu juga. Ini kargo saya buka ya Pak ya? Iya, can ya? Aja. Can ya? Uncut slam, wah. Moga-moga aja dia gak di pull over. Apa-apa, kalau di pull over bunuh aja. Pull over keluar dari kapal, kita biar nggak dapat kain set. Tapi saya keluar dari kapal. Bunuh aja security-nya. Ada lagi yang butuh diambil? Masih ada dua lagi kan? Masih ada satu lagi. Saya udah dapat satu. Ada satu lagi, saya ambil satu nih. Jadi udah dua ya? Iya. Satu lagi di lantai tiga harus naik tangganya gitu, naik loncatin lift. Fire lagi naik ya? Buntu sih.
saya bingung. Kita cari lift access, lift access yang bisa dimanjat. Lift access ya, oke. Ini seru juga nih sniping dari atas. Jadi Neil Armstrong yang loncat-loncat ini bulat. Gak ada musuh di dalam ya? Eh tadi paket yang saya taruh di sini udah masih ada nggak sih? Masih ada satu lagi tuh di atas. Oh udah dinaikin ya Pak ya? Belum di atas kapal itu. Ya kita naikin dulu aja. Naikin ini yang satu. Enggak akan muat sih. Nah, ada berapa sih? Ada tiga. Ada tiga-tiganya. Nggak usah naikin tiga-tiganya, kita naikin ini dulu aja, drop barangnya, terus turunin lift. Nih, kepentok pintu, pintunya nggak usah dibuka. Harus tiga atau satu sih ini? Harus tiga, Pak. Ntar, jadi saya udah nggak bisa lagi. Nah, saya turun ke ya. Ke inti planet. Dia masuk ke dalam. Bunuh diri aja. Oh, kalau jatuh, secepat-cepat bunuh diri sebelum terlalu jauh. Planet. Ditelan bulan lo dia. Ini mana sih? Kalau meter ya naik ke jauh ya. Ini naikin tuh. Ya pak. Ntar lo gue bingung. Oh ini dia. Tuh naik yang kalau warna dising ke jauh sih mantep. Sama The Pyro, wah udah mantep ya. Iya. Udah di kapal semua? Saya sudah. Ya udah. Udah semua ya, yuk. Dengan tiga Narkoboy. Jalan. Jadi Pablo Escobar nih. Serendupin narkoba pakai ini. Pake kapal pesiar. Gak ada yang curiga ya. Escobar. Overkill banget sih. Kargonya cuma 3 gini lagi pesawat yang gede. Biasa-biasa kalau saya yang kayak gini saya pakai apa ya namanya? 100 air doang sih lebih cepat. Oh pakai titan juga cepat. Ini ada nih titan. Saya dulu di office. Nah ini bisa dikendur dulu langsung kuantum. Saya nemenin pak pilot deh. Saya dulu di passenger seat aja lah. Saya kebar dulu lah. Disini tadi kebar mulu nih yang satu nih. Doyan minum banget nih. Hahaha. Ini pemandangannya bagus sih, ya tuh. Permisi pak, kursinya kosong pak sebelah. Kosong, duduk aja. Ini kok gak mau kutuk kuantum sih? Interdictor. OM time, Pak. Soalnya tadi saya barusan duduk ke bangku. Ih, bintangnya bagus banget malam ini. Iya kan? Parah sih. Kayak lebih ada gitu. Iya. Apa itu perasaan saya saja atau memang... Kayaknya perasaan aja deh. Waduh. Kapannya kita bisa terbang ke bintang-bintang itu? Saya udah pernah coba mendarat di asteroid, nggak bisa tuh. Asteroid bintang? Kita nabrak apa kita? Masuk planet kita. Ada yang sebut rasa nih. Masuk planet. Iya, barusan saya ngeliat gitu. Oke, itu adalah cuplikan gameplay gue hari ini. Mungkin karena gue bawa barang yang sifatnya berbahaya,
Akibatnya gue dapat karma buruk. Bila kalian suka gameplay ini, jangan lupa hit tombol subscribe dan like button, dan sampai di video berikutnya.